Welcome back to Project YouTube Channel. Balik lagi sama Riri di sini. Nah, buat kalian yang kemarin-kemarin sibuk banget nanya di semua media sosialnya Auto Project, mana sih aksesoris untuk All New Agya 2023? Nah, kalau begitu kalian wajib banget untuk tonton video ini sampai habis karena kita bakalan kasih tahu kalian nih aksesoris-aksesoris dari Auto Project yang tentunya bisa dipasang di mobil All New Agya. Penasaran apa aja aksesorisnya? Langsung aja kita bahas yang pertama. Nah, yang pertama kita bahas yang bisa dipasang di bagian eksterior dulu nih sahabat Oto. Ada mudguard dari Oto Project yang sudah bisa dipasang di mobil All New Agya 2023 ini. Nah, mudguard ini berfungsi untuk melindungi bodi mobil kalian dari pentalan kerikil ataupun cipratan lumpur yang nantinya akan mengenai bodi mobil kalian. Kalau misalnya kerikil ya, takutnya kan bodi mobil ini jadi baret, lecet, dan rusak. Kalau misalnya lumpur tentunya akan mengotori. Dan apa sih bedanya mudguard dari Oto Project ini dengan mudguard produk lain gitu ya? Nah, mudguard dari Oto Project ini dibuat dengan bahannya itu kokoh tapi lentur sahabat Oto. Kenapa harus lentur sih? Karena kalau misalnya kalian terkena benturan dengan trotoar atau segala macamnya, mudguard ini tetap kokoh, jadi nggak akan pecah dan tetap aman gitu ya. Dan pemasangan mudguard ini juga nggak perlu bongkar-bongkar bodi mobil, nggak pakai pengeboran sama sekali, jadi nggak akan merusak bagian bodi mobil kalian. Fungsional dan juga mudah banget untuk dipasang. Kalau misalnya kalian beli mudguard ini udah dapat ya bagian kiri, kanan, depan, belakangnya juga. Terus ada aksesoris lainnya yang juga bisa dipasang di bagian eksterior. Kira-kira apa? Langsung aja kita lihat. Nah, aksesoris selanjutnya yang bisa dipasang di bagian eksterior mobil All New Agya 2023 ini nih sahabat Oto adalah shark fin antena. Nah, shark fin antena ini kalau dari bentuknya sesuai dengan namanya ya, ini berbentuk sirip hiu dan ini berfungsi untuk memperkuat sinyal ya sahabat Oto. Tapi nggak hanya memperkuat sinyal aja, ini juga menambah look yang eye catching atau sporty dan segala macamnya. Yang penting ini jadi terlihat lebih bagus lagi untuk look All New Agya ini. Dan ini juga kalian bisa pilih dari banyak warna, karena Auto Project itu untuk shark fin antena kita punya banyak warna ya. Kalau misalnya kalian lihat nih, Agya punya Auto Project ini warna kuning, ada kuning dan hitam. Kalau kita pasangkan warna hitam itu looknya cocok banget. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian ataupun warna mobil kalian nanti pengennya yang warna apa. Nah, untuk di bagian luar tadi kita udah bahas mudguard dan juga ada shark fin. Langsung aja kita lihat kalau gitu ke bagian dalamnya. Kira-kira apa aja sih yang udah dipasang? Yuk. Sekarang kita berada di bagian dalamnya nih sahabat Oto. Artinya ada aksesoris dari Oto Project yang bisa dipasang di bagian interiornya. Dan sekarang Riri lagi ada nih dan mau jelaskan ke kalian tentang console box yang dari Oto Project yang juga sudah bisa dipasang di mobil All New Agya 2023 kalian. Sebagaimana kalian tahu kalau Agya ini juga belum ada console box bawaannya nih sahabat Oto. Jadi kalian bisa pasang aksesoris dari Oto Project ini. Nah, ini berfungsi untuk armrest nih. Sebelum Riri jelaskan fungsi yang lainnya, pertama banget ini bisa berfungsi sebagai armrest. Jadi kalau misalnya kalian lagi capek, lagi macet atau pengen tangannya tuh rehat ya, kalian bisa sandarkan tangannya di sini dan ini bisa di-adjust nih kayak gini. Nih, bisa di-adjust kayak gini. Jadi bisa ini ya, bisa membuat kalian lebih nyaman mau dimajuin atau dimundurin itu gimana nya kalian. Dan untuk console box ini juga bisa di-adjust di bagian ininya nih. Kalau kalian butuhnya lebih ke depan, kalian juga bisa gesernya, kalau misalnya ke belakang itu juga bisa. Tapi kalau misalnya kalian takut nih console box ini akan mengganggu bagian personelnya, itu enggak sama sekali. Ini kalian bisa tetap menggunakan personel ini dengan nyaman ya sahabat Oto, enggak akan ada gangguan sama sekali. Dan terutama ini fungsinya adalah untuk membuat kalian bisa meletakkan barang-barang kalian dengan lebih rapi di dalam mobil. Nah, kalian bisa taruh kartu di sini, taruh koin di sini, dan udah ada kompartmen-kompartmennya dibuat lebih semakin tertata gitu ya. Dan enggak hanya satu tingkat di atas ini doang, tapi juga ada di bagian bawahnya. Jadi kalau misalnya kalian menaruh barang dengan volume lebih besar juga bisa taruh di sini. Kalau misalnya mau naruh kabel-kabel, charger, dompet dan segala macamnya itu bisa ditaruh di sini ya sahabat Oto. Nah, selain jadi tempat armrest ataupun jadi tempat penyimpanan barang-barang, tapi console box ini juga bisa berfungsi sebagai USB. Karena console box dari Auto Project ini punya USB-nya juga nih sahabat Oto. Nah, di bagian belakang itu ada 3 USB, di bagian depan itu juga ada nih satu USB, yang dimana kalian bisa dapat menggunakan USB ini tinggal mencolokkan bagian kabelnya ini ke dalam lighter mobil kalian. Jadi nggak akan ada pembongkaran sama sekali. Fungsional, fungsinya itu banyak banget seperti yang Riri jelaskan tadi dan tetap aman di mobil kalian. Selanjutnya, selain console box ini masih ada nih aksesoris yang bisa kalian pasang di mobil kalian Agya ini di bagian dalamnya. Apalagi langsung ya kita lihat.
Aksesoris selanjutnya yang bisa dipasang di mobil All-New Agya 2023 ini adalah karpet Max Matte 70. Terutama nih buat kalian, kalian pasti udah tahu nih kalau setiap mobil yang baru keluar, Auto Project itu cepet banget untuk keluarin aksesorisnya. Dan salah satu yang paling tercepat adalah karpet Max Matte 70 ini. Ini dibuat polanya secara manual sehingga itu benar-benar mengikuti setiap lekukan lantai mobil. Dan karpet Max Matte 70 ini mengcover keseluruhan lantai nih sahabat. Kalau misal lihat ini sampai ke atas-atasnya, sampai ke samping-sampingnya, juga sampai ke bawah-bawah joknya. Tapi nggak akan mengganggu saat kalian menggeser jok atau sama sekali nggak akan mengganggu bagian pedal gas dan rem. Dan kalau misalnya kalian masih takut nih untuk ganti karpet, nggak usah takut karena karpet Max Matte 70 ini kita udah punya lapisan velcro yang menyeluruh di bagian bawahnya. Dan ada klip-klipnya juga nih, jadi velcro-nya itu nggak cuma yang sedikit-sedikit di bagian tepinya aja, tapi kita udah secara menyeluruh bagian velcro-nya dan udah nempel dengan baik, ditambah lagi dengan klip, jadi dipastikan gak akan geser sama sekali, yang tentunya aman untuk kalian berkendara. Dan kalau misalnya Max Matte 70 ini kalian takut gimana sih kalau misalnya ketumpahan air atau minuman, susah gak sih dibersihkan? Enggak sama sekali ya sahabat Oto, ini gampang banget untuk dibersihkan karena ini juga udah waterproof. Kalau misalnya ketumpahan air gak akan nembus ke bawah, yang nanti takutnya akan mengotori karpet bulu-bulu kalian ya, itu gak akan sama sekali. Dan untuk kalian nih sahabat Oto yang pengen pasang karpet Max Matte 70 ini di mobil kalian, kalian bisa memilih dari 3 warna yang tersedia nih, bisa kalian sesuaikan dengan selera ataupun interior mobil kalian. Nih, kalau misalnya enggak lagi terpasang di mobil All-New Agya 2023 dari Auto Project ini adalah yang warna black, terus ada juga yang warna beige dan juga ada yang coffee brown. Dan untuk polanya kalian juga bisa sesuaikan dengan selera kalian, kita ada pola diamond dan juga ada yang solitaire. Untuk tipe, kalau yang terpasang di mobil Agya ini adalah yang memakai coil nih, with coil mat, ini adalah perlindungan ekstra untuk mobil kalian. Jadi coil ini nantinya berfungsi untuk menampung debu-debu dari kaki, dari mungkin makanan, yang nantinya tinggal diangkat nih, tinggal dicopot bagian ininya, terus dikeluarkan, dibersihkan, lalu bisa dipasang lagi. Tapi buat kalian yang pengennya nggak ada coil, itu kalian juga bisa pasang, karena kita juga yang tersedia ada yang tanpa coil matnya. Tentunya ini nanti polos ya di sini, terus ada nanti heel pad di sini yang tulisan Max Matte 70 dari Auto Project. Nah, ini nggak hanya di bagian row drivernya ya, tapi juga ada di bagian passenger, bagian row kedua, bahkan sampai ke bagian bagasinya. Jadi benar-benar menutupi secara keseluruhan, nggak ada celah sama sekali untuk kotoran masuk. Nah, tapi ternyata nggak hanya di bagian karpet doang, tadi udah kita bahas console box terus karpet, tapi ternyata ada lagi nih aksesoris yang bisa dipasang di mobil All-New Agya 2023 ini. Gimana ya kira-kira aksesorisnya? Langsung aja kita cek. Nah, aksesoris selanjutnya kita ada di bagian belakang nih sahabat Oto. Artinya aksesoris selanjutnya itu ada di bagian bagasi. Ya, ini ada rear door seal stainless dari Auto Project yang sudah bisa dipasang di mobil kalian. Ini tuh berfungsi kalau misalnya kalian mau naruh barang nih, takutnya kalau misalnya didorong di sini itu akan membuat goresan-goresan lecet ya di bagian bodi mobilnya. Jadi kalian perlu banget untuk melindungi bodi mobil kalian in case kalau misalnya kalian sering bawa barang yang bervolumenya besar ataupun permukaannya mungkin cenderung akan meninggalkan bekas gitu ya. Kalian perlu banget untuk melindungi bodi mobil kalian dengan ini. Ini tuh ukurannya udah presisi karena Auto Project itu benar-benar memperhatikan detail. Ini benar-benar pas ya kiri kanannya dan nggak akan lebih, nggak ada kurang sama sekali. Jadi benar-benar pas dengan mobil kalian. Nah, itu tadi aksesoris yang bisa dipasang di mobil Agya 2023 dan tentunya ini juga bisa dipasang di mobil Ayla 2023. Jadi buat kalian yang punya mobil Agya ataupun mobil Ayla bisa pasang aksesoris-aksesoris yang tadi udah Riri sebutkan. Nah, itu tadi aksesoris-aksesoris Auto Project yang sudah bisa dipasang di mobil kalian nih sahabat Auto. Jadi buat kalian nih yang berada di Jakarta dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang ke Auto Project Garage yang berada di Cengkareng, tepatnya di Ruko Studio Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Dan kalau misalnya kalian ada di sekitaran Bintaro dan sekitarnya, itu bisa langsung datang ke Auto Project Garage yang ada di Bintaro, yakni di Ruko Emerald Avenue 2 Blok EB5. Jadi buruan datang, langsung pasang, langsung pesan aksesorisnya, dan bisa dipasang langsung dengan mekanik profesional dari Auto Project. Ataupun buat kalian yang berada di luar kota, yang mungkin jauh dari Jakarta dan Bintaro, kalian gak usah khawatir karena Auto Project ini ada di seluruh toko variasi di seluruh Indonesia. Kalian langsung tanyakan nih aksesorisnya mau pasang untuk mobil ini, tapi pastikan ya asli dari Auto Project sahabat Auto, karena kita tuh udah buat seperfect mungkin untuk kalian. Ataupun kalian yang pengen beli secara online itu juga bisa banget, kalian bisa langsung beli di Shopee, Tokopedia dan juga Bibinya Auto Project. Buat kalian yang sekitar Jabodetabek yang pengen pasangnya itu di rumah, kalian juga bisa menggunakan layanan home service dari Auto Project yakni Tahu Beres,
kalian tinggal hubungi salesnya atau project dan tanyakan syarat dan ketentuannya, bisa langsung pasang di rumah. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu kemana-mana, tinggal beres aja. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Auto Project ini di TikTok dan juga Instagramnya Auto Project. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian yang pengen cari aksesoris mobil yang bikin mobilnya auto keren tentunya di Auto Project. Dan jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye.